Datuk Nur Isanuddin bin Muhammad Harun Rashid, Kota Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih kerajaan membenih awan. Hujan membasahi, kuranglah jerubu. Tuan Sri Speaker mulia dan budiman, soalan Kota Tinggi nombor satu. Tuan Yang Dipertua, laras dengan perubahan persekitaran geopolitik dan bentuk ancaman pada masa kini yang memfokuskan pada ancaman dan pelaku bukan negara ataupun non-state actors, sama ada berpunca dari luar maupun dalam negara, ancaman dalam bentuk violence extremism dengan izin ke atas Malaysia merupakan ancaman yang nyata dan kerajaan memberi perhatian yang amat serius dalam menangani ancaman tersebut. Maka kerajaan kini dalam proses mengukuhkan Majlis Keselamatan Negara MKN sebagai agensi barisan yang berkesan dalam menyelaras dasar serta strategi keselamatan negara. Langkah-langkah transformasi ini antara lain meliputi, pertama, kajian semula mengenai fungsi dan peranan MKN sebagai agensi yang melaksanakan dasar-dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Ini termasuk keperluan mewujudkan satu akta baru, iaitu Akta MKN, bagi mewujudkan MKN secara perundangan seperti mana yang dilakukan di beberapa buah negara seperti Amerika Syarikat, India, Jepun, Filipina, Thailand, United Kingdom dan sebagainya. Rang undang-undang MKN ini akan dibentangkan di Parlimen pada mesyuarat ketiga, penggal ketiga, Parlimen ke-13. Kedua, menyemak semula arahan-arahan MKN dan peraturan-peraturan tetap operasi SOP MKN bagi memastikan arahan tersebut masih relevan dan boleh digunapakai sesuai dengan persekitaran semasa. Pengukuhan mekanisme pengurusan keselamatan di peringkat negeri juga akan terus dilaksanakan menerusi aktiviti-aktiviti yang mampu mewujudkan kesiapsiagaan secara menyeluruh di peringkat akar umbi dan nasional. Ketiga, menggubal dasar keselamatan negara bagi menterjemahkan hasrat dan pendirian kerajaan berhubung pemeliharaan keselamatan serta menjamin kepentingan strategik negara khususnya menjelang tahun 2020. Dasar ini akan menjadi dasar utama yang memayungi dasar-dasar kerajaan yang lain dan akan dimurnikan bersama dengan dasar pertahanan, dasar keselamatan dalam negeri dan dasar-dasar lain yang berkaitan. Ia juga menjadi panduan kepada agensi-agensi keselamatan untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Keempat, mengukuhkan organisasi MKN dengan meningkatkan keupayaan modal insan melalui penempatan pegawai-pegawai yang mempunyai kemahiran, pengalaman, pengetahuan yang tinggi dalam menguruskan keselamatan negara. Jelasnya adalah menjadi hasrat dan harapan kerajaan agar langkah-langkah transformasi MKN dapat dilaksanakan dengan sokongan padu yang tidak berbelah bagi oleh semua pihak. Ini penting bagi memastikan keselamatan negara sentiasa terpelihara dan dipertahankan oleh rakyat Malaysia pada masa kini dan generasi akan datang. Sesungguhnya ini adalah selari dengan keputusan kerajaan pada 29 Julai 2015 di mana kerajaan telah memutuskan bahawa peranan dan fungsi MKN perlu diperkokohkan supaya menjadi barisan hadapan yang lebih berkesan menyelaras dasar serta strategi keselamatan negara. Tentunya ini berdasarkan kepada keperluan semasa dalam berhadapan dengan ancaman keselamatan yang semakin berkembang. Tuan Sri Speaker, saya senaraikan ada beberapa ancaman yang jelas. Ancaman jenayah rentas sempadan termasuk senjata api, ancaman dadah rentas sempadan, ancaman pemerdagangan manusia, ancaman keganasan dan kesengsangan Islamic State, ancaman cyber, ketegangan di Laut Cina Selatan dan tidak kurang juga hampir 80 ribu kapal dagang saya difahamkan dan melebihi 200 tan melalui Selat Melaka setiap tahun menjadikannya satu laluan yang amat sibuk dan penting di dunia. Kesemua yang saya sebut tadi menuntut pemantauan keselamatan yang sewajarnya.
Ini soalan tambahan saya, sejauh manakah Malaysia melalui Majlis Keselamatan Negara mampu dan bersedia menyumbang kepada keselamatan serantau dan antarabangsa? Terima kasih. Tuan dan Tuan, itulah menggambarkan hasrat kerajaan apabila ancaman-ancaman seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Kota Tinggi itu tidak, walaupun bunyinya banyak, tapi masih ada lagi ancaman-ancaman lain yang perlu diberi perhatian, dan perkara ini sedang ditangani oleh pelbagai kementerian dan agensi. Apa yang perlu ialah untuk diselaraskan dengan lebih rapi, menunjukkan bahawa kerajaan amat serius dan kita perlu tingkatkan segala kemampuan kita, segala resources, dengan izin Tuan Yang Pertua, yang perlu kita guna pakai bagi menangkis segala bentuk ancaman keselamatan. Berhubung dengan sumbangan kita kepada keselamatan serantau, memang itu pun sudah dilakukan oleh kita dalam pelbagai bentuk dan kaedah, dan antara kejayaan yang cukup bermakna ialah apabila kita menjadi facilitator dalam menguruskan masalah keselamatan di Filipina Selatan, dengan hasrat kita untuk membantu ke arah kedamaian di kawasan Filipina Selatan. Banyak lagi yang boleh kita lakukan dalam konteks rantau ini, dan tak kurang penting jugalah pendirian tegas kita dalam soal-soal yang penting seperti soal rakyat, kepentingan rakyat Palestin dan sebagainya.